Yo, hello guys, apa kabar? Balik lagi sama gue, Wizzy di Ngops. Gue gak bisa tuh iku ya orang api, lambung ora smile. Oke, teman-teman, kali ini gue pengen nge-share sesuatu aja. Di sini, di forum BBS, ternyata sudah ada informasi atau pengumuman dari official store-nya miHoYo, teman-teman, bahwa nanti suatu saat itu akan ada yang namanya figure Ningguang. Ya, ini informasinya itu nanti bertahap ya, 1/7, dan ini baru awal aja. Nanti ada 7 informasi yang lainnya. Ini cuman ada bagian-bagian. Nah, di sini gue yang pengen bahas itu adalah figurnya ini, teman-teman. Ini adalah bentukan dari pecahan-pecahan figurnya ya. Kalau kalian bisa lihat di sini ada asap, ada untuk yang merokok ini ya. Lalu si Ningguangnya lagi duduk, oke? Dan ini adalah posenya masih siluet. Nah, kemungkinan banyak yang berkata bahwa figur Ningguang ini cukup lumayan besar. Nah, ini mengingatkan gua terhadap figur Yae Sakura zaman dulu nih ya. Yang besar itu loh, teman-teman. Nah, kemungkinan Ningguang juga bakal ada nih ya versinya nih. Dan itu cukup besar. Dan tentu saja untuk harga pun sangatlah ya cukup tinggi lah ya. Bikin ginjal kalian ketar-ketir gitu loh. Well, pada dasarnya nanti ini akan ada info lebih lanjut ya, untuk harga, untuk detailnya dan sebagainya. Yang jelas untuk figur-figur seperti ini itu bagus-bagus banget, teman-teman ya. Kemarin-kemarin ada si Keking, ada si Yae Sakura dan sebagainya ya. Pokoknya banyak lah ya karakter-karakter miHoYo yang cantik-cantik. So, buat kalian yang benar-benar ngesim amat-amat Ningguang nih, apakah kalian pengen beli? Kalau misalkan ini dijual gitu kan secara publik, dan tentu aja harganya pasti selangit. Well, gue jamin sih ada harga, ada kualitas. Kualitasnya juga tidak mengecewakan kok, dan itu bagus banget. Apalagi di bagian sininya ya guys ya, ini bagus banget guys. Wow. Ah sudahlah, ini gue gak sabar untuk nunggu info lanjutnya lagi ya. Seperti apa mukanya dan bagaimana bentuk keseluruhannya, apakah sangat besar atau kecil. Karena ini informasinya baru sedikit aja. Jadi kita tunggu aja nanti ya sampai full informasinya, baru nanti gue share lagi ke kalian ya. Oke teman-teman, itu aja untuk pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Selamat beraktivitas dan jangan lupa ngopi hari ini. Bye-bye.